Berikut ini cara mengubah bahasa di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini. Mengubah bahasa itu mungkin dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Ini saya ubah dari bahasa Indonesia dulu. Nah, buka yang namanya pengaturan. Gulir ke bawah, pilih sistem. Nah, di sini tempat untuk mengubah bahasanya. Di bagian bahasa dan input, kemudian di atasnya ada bahasa. Pilih tambahkan bahasa, misalnya kita akan mengubah ke bahasa Inggris. Itu Inggris di sini. Bisa pilih jenis negara Inggrisnya, misalnya United States. Pilih atur sebagai default. Nah, bisa kalian ini akan menjadi bahasa Inggris, bahasa HP kita. Untuk mengubah ke awal dari bahasa Inggris ke Indonesia, seperti tadi, buka setting atau pengaturan. Bisa juga dari sini, icon ini. Nah, setelah itu gulir ke bawah, pilih sistem di bawah. Kemudian pilih language dan input. Kemudian di sini ada namanya language, silakan dipilih. Nah, kalau tidak ada bahasa Indonesia, pilih di sini. Cari bahasa Indonesia, silakan dipilih. Karena bahasa Indonesia sudah ada di sini, silakan dipilih saja. Atau kalau tidak mau dipilih, gulir tekan lama di sini, gulir ke atas. Nah, itu akan menjadi ke bahasa Indonesia. Begitu juga untuk mengubah ke bahasa Inggris. Untuk menghapus bahasa, bisa pilih di sini. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.